Udah guys, aku nggak mau main stumble lagi dah, udah males aku. Jadi nggak mood mau live, jadi males. Jadi males mau live guys. Nggak peduli aku dah, bodo amat. Bocil stumble. Caper banget mau di misalnya. Males aku. Ada bocil stumble buat apa? Dibelain pagi-pagi ku bersihin kosnya biar bisa live. Pas live taunya di kayak gituin, jadi males mau live. Boleh-boleh, Rey. Mending yang tukang cheat yang suka ngerusuh kayak gitu, mending unsub saja, nggak apa-apa, keluar dari grup WA juga nggak apa-apa, nggak peduli aku. Ngilangin mood buat live streaming guys, niatnya live streaming mau mau menghibur. Males aku asli, kurang baik apa aku coba tiap naik ini. Tiap naik subscriber ku giveaway. Semua orang jadi moderator. Aku pun di WhatsApp juga aku bales-balesin. Kurang apa coba? Ya Allah, ya Allah. Kurang apa sih guys, sumpah dah. Kok masih ada kayak gitu ya orang ya? Hatinya kayak gitu itu loh. Gak ngerti lagi aku sumpah. Orang kayak gitu. Kenapa ya bisa ada orang kayak gitu ya? Orang lo mau live, mau sama-sama have fun, sama-sama seneng. Masih aja dirusuh kayak gitu, astaga, gak paham lagi aku, cocok. Jadi gak mood guys, mau ngomong juga males, udah jadi males. Jadi males asli, aku niatnya juga gak mau live ini. Niatnya nggak mau live aku udah. Ini cuma mau nyelesain misi ya, habis itu udah. Dikira ini ya, orang itu nggak bisa moodnya bagus apa jelek itu nggak bisa kah menurut kalian ya? Orang itu kadang tuh beda-beda, bisa hari ini enak, bisa besok ini. Sumpah asli aku bingung sama bocil caper tuh asli. Channel masih belum monet, masih belum ngehasilin, aku beli paketan uangku sendiri. Beli apa-apa uangku sendiri. Masih loh bisa digituin loh, astaga ya Allah, ya Allah. Gak ngerti lagi guys aku sama kalian tuh, sama yang caper-caper kayak gitu tuh. Aku udah bilang, aku udah berkali-kali loh ngasih tahu, ngecheat nggak apa-apa ngecheat, yang penting jangan digas, jangan dirubah map. Kalau belum pada masuk jangan digas dulu, kalau udah pada masuk digas nggak apa-apa. Kemarin juga kejadian, chatnya dihapus-hapusin. Ada chat kalian ada. Ada, Bang, jangan lupa makan. Iya, makasih Bagas. Orang mau ikutan jadi malas gara-gara dicit. Orang mau masuk udah di lobby, tahu-tahu udah digas. Jadi malas orang mau ikutan tuh. Sumpah aku nggak apa-apa di unsub sama bocil caper, nggak apa-apa, nggak masalah aku. Kalian musuhin aku si bocil-bocil caper itu yang ngecit-ngecit itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan ini, jangan rusuh. Jangan rusuh aja. Kurang baik apa aku coba?
Iya no, om udah sabar banget no dari kemarin-kemarin lo. Gak mau get lab stumble lagi guys, udah biarin aja bocil caper biar dinotis sama orang lain. Laporkan aja bang, di mana mau dilaporin bang, kayaknya citernya nggak punya bapak dan ibu, kurang perhatian. Malah lebih mending yang nggak punya bapak dan ibu anjir, dia lebih paham ini guys, lebih paham kehidupan anjir. Nggak secaper itu juga bocilnya. Kalau itu udah caper banget anjir. Sampai temennya diajakin, sini sini nonton ini, ayo ngecit gitu. Ya Allah. Guys, guys. Halo senyum, welcome teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa like dan bantu share-nya, guys. Jangan lupa like sama share-nya ya, teman-teman. Aku loh awal tadi masih enak, masih mood aku tadi main. Wah, tahu-tahu di oh ya Allah sakit hati guys aku. Aku pulang-pulang ngebut buru-buru biar bisa live. Pas live digituin, astaga. Ku bela-belain guys pulang ngebut. Ku bela-belain juga, ku bersihin kos biar enak aku live-nya. Pas live taunya digituin sakit hati coy. Gue kasihan juga tapi gue gak caper sama lu kan Bang Pavel, enggak caper boleh caper sebenarnya capernya tuh boleh guys, yang penting nggak rusuh gitu loh, bocil rusuh gitu loh, udah caper rusuh gitu loh, bikin pusing aku harus gimana coba. Ya udah mendingan jangan live game stumble ya, aku nggak bakal live game stumble lagi, udah malas aku. Oh pandu mangkat busing udah nggak bisa ya. Aku nggak pernah masalah guys, kalian mau caper pun juga nggak masalah, yang penting jangan rusuh. Apa sih? Kalian tuh kayak rusuh tuh seneng banget gitu. Yang kemarin kah ini? Baru tadi, yang di live tadi pertama kamu. Kamu ulang aja tuh yang live pertama tadi tuh. Yang live pertama tadi, nah coba diulang. Kejadiannya. Gimana nggak kesel coba. Naik motor panas-panasan ngebut biar bisa cepet live buat ngejar jamnya. Astaga cok cok. Pusing aku guys. Mengikuti keinginan para bocil caper menyerang. Siapa di sini cita-citanya jadi bocil caper dan tidak disukai oleh seluruh umat manusia? Siapa? Siapa yang caper di sini dan ingin dimusuhi satu dunia? Ketik satu. HP ku panas banget sumpah nih. Aku aja mau ini jadi nge-lag banget. Iya kemarin moderatornya aku hapus gara-gara ada bocil KCI. Ntar aku balikin lagi. Regan sabar ya. Sabar Regan. Ntar lagi aku balikin lagi modnya. Lebih baik cheater itu tidak dilahirkan. Iya, cheater tuh ngerugiin banyak orang. Kalian seneng yang pengen main bener-bener main yang bersih jadi nggak bisa gara-gara ada cheater. Kenapa di Anmat ada bocil caper? Ada bocil caper soalnya makanya kok Anmat. Aku paling males soalnya kalau kayak gitu tuh. Jadi viewers yang mau datang mau nonton mau ikutan gitu jadi nggak bisa. Terus gimana aku caranya naik subsnya kalau kayak gitu guys? Guys, aku nggak marah-marah adik-adik. Aku nggak marah. Yang mana dah coba kasih tahu. Yang mana videonya? Yang tadi, yang live pertama tadi. Cuma bentar doang juga. Males aku udah. Nah main game yang nggak ada cheaternya guys. Bosen-bosen ya apa-apa. Yang penting yang nonton setia-setia aja. Gak apa-apa, yang penting yang datang yang setia-setia aja. Aku udah seneng kok ada penontonnya. Walaupun sepi tapi ada penontonnya udah nggak apa-apa.
Aku udah bilang aku kalau di cheat udah nggak mau main. Masih nekat di cheat gitu loh. Ya Allah. Gimana cara menyenangkan hati para bocil caper nge-cheat ini guys, guys. Di pipa nggak ada cheater, iya di pipa aja nggak ada cheater guys. Bocil caper menyerang anjir. Diserang bocil caper coy coy. Kurang baik apa coba? Kalian coba dah ke streamer lain gitu. Boro-boro kalian dapat moderator. Gak mungkin kalian langsung baru dateng gitu langsung jadi moderator. Gak mungkin guys. Di sini doang kalian bisa kayak gitu. Masih bisa-bisanya digituin. Astaga ya Allah. Diserang bocil caper coy asli dah nggak menyangka dan tidak diduga kecaperan bocil yang sangat overpower anjir bocilnya capernya overpower cheater no counter anjir mau dikick juga nggak bisa dikasih tahu sama aja makin dikasih tahu makin ngeyel bocil caper kayak gitu kan. Ya udah, ikhlas aja guys. Mungkin emang belum rezekinya kita main di sini. Belum rezekinya guys. Eh bantu share ke grup WA dong live FIFA-nya guys. Yang mau nonton aja dah nggak apa-apa. Bang kapan orang caper meninggal kata Bagas. Doakan aja Bagas semoga dia meninggal dengan cepat dan tidak mengganggu kita lagi ya karena aku sudah pusing dengan kecaperan bocil caper anjir. Gimana keselnya Bang Winda aku aja cuma diserang kayak berapa ya kayak semuanya 11 orang doang ya apalagi Bang Winda gitu kan yang diserang sampai 10 ribu apa 1 juta bocil caper gitu anjay anjay stresnya kayak apa Bang Winda coy coy. Makanya Bang Winda kan udah gak mau main Stumble lagi gara-gara itu. Aku jadi ngerasain gitu loh gimana rasanya Bang Winda itu di iniin sama bocil caper anjir bocil komunitas caper Indonesia gitu kan. Stres coy, sumpah. Udah HP-nya gak support, mending ya Bang Winda itu apa masih support lah intinya peralatannya. Aku gak support anjir HP panas. Bentar lagi meledak. Kalau meledak nggak bisa live lagi. Siapa di sini cita-citanya mendoakan streamer ini bisa beli HP baru? Astaga coy coy. Vino masih di rumah sakit. Guys doain Vino biar cepet sembuh. Vino lagi di rumah sakit guys. Vino lagi sakit doain cepet-cepet sembuh guys. Aku kata Prabowo Bagas iya kalau enggak ini aja deh guys apa moderatornya apa ya gimana ya khusus saja enggak semua bisa jadi moderator aja apa gimana guys enggak tahu Vino kenapa tuh sakit dia tadi foto dia kirim foto lagi di rumah sakit. Lah kok ngoper belakang. Vino lagi sakit guys. Kamu udah pulang no? Udah minum obat belum? Kamu udah minum obat apa belum? Minum obat dulu biar cepet sembuh. Kalau disuruh minum obat jangan nangis, Om nggak ada, Om jauh. Corner, aduh, ke corner. Lihat aku di WA iya. Vino lagi sakit, makanya. Iya itu Vino asli, emang asli dia.
Bocil yang sering kalian lihat di YouTube, guys. Itu Vino. Aduh, ngeframe-nya coy, HP-ku udah mau meledak anjir saking panasnya. Panas, guys, HP-ku, guys. Iya, asli itu Vino. HP-ku panas. Teori entar malam aja kali ya live-nya ya. Panas banget sumpah. Gak ngerti lagi aku gimana ini. Panas banget guys HPku sumpah. Gak bohong aku. Aku abis ini udahan guys. Aku ngelanjutinnya Viva ntar malam aja kali ya. Dia gak di rumahmu. Aku kan lagi di kos. Bang, kalau Vino gak nurut sama mama Bang Pavel marahin. Vino itu ponakanku, bukan adekku guys, ponakan. Mamaku neneknya Vino. Kamu tadi sekolah, Vin? Aduh, nge-lag banget ya, sumpah. Nggak betah aku. Panas banget ya, kenapa ya? Tuh ditanyain Vin sama si Ray itu. Jangan lari-larian biar nggak sakit. Halo Bang, halo Aga, good looking, welcome teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like-nya guys. HP-ku panas banget sumpah, nggak ngerti kenapa aku. Vino sakit soalnya makanya nggak masuk, kok gak jadi mod lagi. Iya, kemarin ada bocil caper gak? Bocil tahu-tahu ngehapus chat gitu makanya aku unmod. Udah aku kasih tahu masih ngeyel gitu gak kemarin. Yang di live ini apa PES 2006 kemarin. Kemarin ada bocil KCI, ini tadi live stumble juga ada bocil KCI, bocil caper banget. Saking capernya sampai stres aku sampai ganti game anjir. Vino ada di rumah, aku lagi ada di kos. Aduh, airku habis lagi. Air minumku habis, guys. Kalau kakaknya Bang Pavel, mamanya Vino. Kalau Vino nakal, Bang Pavel marahin nggak? Ya marahin lah. Lepas 2006 aja, kata si Ray. Aku lagi mager main, guys. Lagi pengen baca komen doang aku sebenarnya. Makanya ini apa mainnya yang main ini aja, yang apa? Yang bisa dimainin sendiri, yang komputer. Agak pusing juga ngikutin kemauan bocil-bocil ini. Tuh si Jamal aja sampai keluar loh. Dia nggak tahu apa-apa terus keluar dari grup loh. Kukira masih main stumble, enggak. Tadi ada bocil caper, makanya aku nggak main lagi. Tadi ada bocil caper nge-cheat gitu. Baru mulai loh, baru aja dimulai gitu loh. Udah di-cheat, gak ngerti lagi aku udah. Gak paham lagi guys aku sama pemikiran bocil-bocil caper kayak gitu udah. Stres coy sumpah, tahu-tahu digituin anjir. Tahu-tahu mereka caper gitu. Gak ngerti lagi guys aku sumpah. Pemikiran para bocil caper tuh apa sih yang dipikirin gitu. Kalau live udah pasti ya aku masih live, cuma konten bingung mau konten apaan guys. Mau room tour kah kalian? Kalau mau room tour ku live ini. Kalau mau room tour ku live in guys tempatku. Udah gak mau bikin live apa konten kah? Gak tahu rey, masih bingung aku. Om apa Vin? Vino kalau dimarahin nangis nggak bang? Ya nangis. Vino tahu nah aku galaknya kayak apa guys? Ya, asal dikasih tahu juga nggak bakal galak guys.
Kemarin tuh tempatnya yang di ku tempatin ini kan karena udah nggak dipakai kan tempatnya 3 bulan gitu. Tempatnya kotor banget. Nah, aku dari kemarin tuh ku cicil setengah, ku beresin setengah. Yang setengahnya lagi baru ku selesai tadi pagi. Terus aku tadi Jumatan dulu sama temen. Nah, habis Jumatan aku buru-buru ngebut dari masjid ke rumah biar bisa live stumble, taunya digituin. HP-mu apa no? HP-nya Vino Realme. Realme C11, guys. HP-nya Vino. Ya Allah, HP-ku sampai ngelag-ngelag, guys. Saking panasnya, coy. Perjuangan streamer kecil nih kayak gini, guys. HP di live-in panas, ngeframe kayak gitu, guys. Kecewa, ya, Bang. Iyalah, jelas kecewa, guys. Aku udah cepet-cepetin loh kerjaanku di sini loh biar bisa ngehibur kalian loh, masih loh digituin. Main game baru aja Bang, Tower of Fantasy itu gede banget, nggak bakal kuat PC-nya. Orang game Smackdown aja kalian tahu sendiri guys. Di HP-nya ada game, HP-nya siapa? HP-ku apa? HP Vino Ray. HP-nya siapa kocak? HP si Vino gamenya FIFA sama Stumble. Soalnya cuma RAM-nya cuma 2GB doang. Bang, semoga jadi YouTuber sukses. Amin, guys. Aku gini ya, aku aja dari YouTuber pemula kayak gini ya, masih giveaway gitu kan. Lagi banyak dari papa mamamu. Tuh, sinyal aja sampai susah, guys. Astaga ya Allah, begini amat ya. Lika-liku kehidupan gini amat ya. Ya Allah, HP ku sampai ngeframe banget. Aku main eFootball 2022 Grotopia sama Stumble. Katanya Grotopia juga bisa di ini. Katanya juga bisa di cheat ya Grotopia, emang bener guys. Aku nggak paham cara main Grotopia gitu sih soalnya. Aku nggak terlalu suka game yang grafiknya ini agak susah dilihat. Tapi kata teman-temanku bagus, hasilin uangnya Grotopia. Pelanggaran. Nah, pemainku ditarik kerah bajunya, coy. Enggak pelanggaran, kocak. Enggak main FF. Iya, Vino udah enggak main FF. FF-nya dihapus, guys. Buset ya Allah, panas banget, guys, HP-ku. Apa nanti aja ya, malam aja ya mainnya ya. Keren banget guys, mau maksain takut rusak HP-nya. Ngelag ya game-nya, patah-patah ya kayak gini guys. HP panas pasti ngeframe. Kayak gitu aja masih di ini guys, masih digangguin, masih dicaperin. Kayak gini aja HP panas ngelag kayak gini aja masih dicaperin guys. Nggak paham lagi aku udah. Banget tuh sampai kalah coy mainnya. Guys, aku live-nya malam aja ya. Sumpah HP-ku nggak kuat, guys. Malam aja kali ya aku live-nya ya. HP-ku panas banget sumpah, nggak ngerti lagi aku. HP-ku udah nggak kuat, guys, kayaknya. Udahan aja kali ya, guys ya. Selesain ini dulu kali, apa tur liga dulu guys. Bang maaf ya aku keluar dulu ya. Nggak apa-apa Prabu Bagas. Oke Bang, malam aja kata gue. Ya thank you guys yang udah ngerti. Terima kasih yang udah ini ya, yang udah mampir ya teman-teman semuanya. See you next streaming depan.
Paling kalau enggak malam kayaknya. Semoga aku ada mood ya. Kalau enggak ada mood, aku kayaknya enggak live, guys. Moodku hancur gara-gara main stumble tadi. Ya udah, thank you teman-teman. Bye-bye.